Kawan kita buh lagi. Kita buh lagi tak cukup ni. Awal 100 mata. Oh, tu dah ada sekok tu. Nampak? Nampak ada sekok tu. Nampak belanak ada sekok tu. Ha, kena ada sekok, kena ada sekok, kena ada sekok. Assalamualaikum, selamat petang. Jumpa kita ni, jumpa kita ni. Macam janjikan semalam, patutnya kita nak pergi mengai cari duk. Tapi fikir balik, hari ni tak payah lagi. Hari ni saya nak buat konten pergi menjaring belanak. Menjaring belanak, menjaring ikan belanak. Sebab esok kita nak turun mancing sambil merawai lah. Kita pakai rawai ikan sisik tu kan. Kita akan cari umpan belanak tu. Jadi esok kita takkan pakai temenung, kita akan pakai semua umpan belanak. Jadi hari ni dengan ada masa ni kita akan buat konten pula. Konten kita pergi jaring ikan belanak. Dalam kolam lah, tak jauh pun dalam kolam. Kita duduk depan kolam semalam, keluar pergi angkat bubu tengok belanak banyak. Jadi hari ni kita turun jaring belanak lah. Okay, hari ni kita turun lah tu. Pukat belanak tu tak panjang pun, pendek lah sebab kita nak main dalam kolam. Kita tak main kat luar, kita buat pendek-pendek dah lah. Jadi dengan tiang bendera ni kita buat. Jadi dipermudahkanlah rezeki dia ni. Harap berjaya lah belanak. Takkan belanak pun nak membangang kan. Mana tahu kalau kata ada rezeki ada belanak walaupun kita dapat banyak. Kalau kita buat pukat, kalau dia tak mau kena, tak mau kena juga. Tapi kalau kata ada rezeki, penuh tu mata, jenuh buka. Okey, hari ni tak ada apa dah. Saya ingin mula start dah. Apa kata barang mula butuh dah. Jom kita gerak pelan-pelan ke depan kolam lah. Depan kolam kita nak jaring belanak tu, gerak pelan-pelan. Ada tempat nak buat belanak ni. Nak buat buka belanak ni. Tapi depan kola lah, dekat kola lah. Tak pijau pun. Jadi buat masalah ni ayak masih pasang lagi. Semalam yang saya tengok belanak banyak tu, ayak tengah surut. Dia baru nak start surut, belanak keluar habis daripada dalam hutan tu. Semua dah keluar habis, keluar kan. Jadi itulah nak tunggu ayak surut kan. Macam mana kan, tak boleh tengok dulu. Ronda-ronda tengok dulu dia nampak modong dia, baru kita labur. Sebab dia kalau labur saja ni pun kena kan, tak kena. Tapi takut sagi but pula masuk. Bu, dah keluar masuk, keluar masuk kan. Sebab pukat ni walaupun tak panjang lah ni, tiga kepala, tiga keping, tiga keping 300 meter lebih kurang panjang dia lah. Jadi kalau kita buat takut dia terlintang sungai kan. Jadi masalah balik lah. Tak apa lah, jom kita ronda-ronda dulu tengok dulu nak bodong dia. Kalau ada kita bu, kalau tak ada lagi kita tunggu tak surut sikit ke macam mana kan. Jom kita ronda-ronda dulu. Kita baru balik pada mengai, dapat tekok lah. Tak ada ikan, tak rumah makan kot rasanya kan. Baru ni kita keluar mengai pun tak rumah makan. Jadi dia kata tu depan tu belanak banyak. Depan apa? Depan tu sikit lah. Ada belanak banyak dia kata. Jadi jom kita pergi depan tu. Dia dekat ke depan kolam lah. Depan buluh tu. Tapi cuaca agak beranak sikit lah. Kadang-kadang ambil dalam sungai lah. Bila ambil dalam sungai ni dia okey lah sikit, tak beranak sangat kan. Bila kita ambil kat luar ni agak beranak sikit lah. Tak malah jom kita beranak tu. Kita ronda-ronda cari tu tengok macam mana. Kalau ada kita lapor. Pukat kita lepas lah. Kita buat tepi-tepi dulu lah. Tepi-tepi dulu lah. Nak buat pulau ni. Tak, kita nak buat dalam sungai apa. Ayak pulau ni penuh, pasang penuh eh. Tak boleh nak ni. Tapi ada nampak ada belanak tu. Tak, kita tepi halau-halau sikit kan. Tepi halau-halau sikit dengan dia. Macam mana tak kita angkat kan. Berjaya lah belanak. Okey. Tak, kita dapat. Okay.
laut. Kita dah borah. Ha, jadi kita biar luar. Cadang tadi dia pun tunjuk kat sana dah. Tujuan. Nabi Alu boleh tahan lah. Tak ingat tarik je noh. Buka panjang lah. Buka pendek. Panjang ke? Tunggu cuaca angin lah. Dia tolak sat je daripada buka. Sat je daripada buka. Angin tolak tu kan. Jadi tak apa kita biar tak. Kita biar halau sikit laju. Kita angkat lah. Tengok macam mana kan. Kita boleh lah. Kita angkat. Kita boleh. Tengok apa. Kalau ada rezeki ada lah kan. Macam tu lah. Buka. Buka macam tu lah. Jom kita halau-halau sikit. Tengok macam mana. Ni agak kurang sikit lah sebab dia tolak pergi ke apa? Hutan. Dia tolak, angin tolak pergi hutan. Tapi ada belanak seekor nak buat. Belanak. Anak senangin. Belanak anak senangin. Belanak ada dua ekor pun belanak. Dua ekor saja belanak. Dua ekor saja belanak. Alhamdulillah juga kita labuh kat sini. Labuh kat sini tak apa. Tak ada masalah. Labuh kat tepi sana. Angin dia main ke sini. Dia tolak main ke hutan. Susah dia buat kerja lah gitu. Ha, jadi lain kita buat kat sini. Kita buat kat sini. Orang pun tak jalan keluar kan. Tolak mai ke hutan. Kita nak angkat bot besar. Bot dia tolak bot masuk hutan. River keluar. Betul tu. Oh, kata penat aku ni. Penat aku ni. Tak apa-apa kita tepi bola sungai. Lah sungai ni rasa macam nak boleh lanak ai. Macam bola sungai nampak gaya nampak macam tu lah. Oh, panjang lah sungai ni kan. Nampak lagi cantik lah kan. Lah jom. Kita nak buka belanak dua ekor kan. Nak buka belanak tu. Lepas tu kita labuh balik. Kedua labuh pertama tadi tak berjaya, dua ekor saja, ada dalam dua ekor ayah belanak. Jadi kita bola sungai ni agak okey sikit lah, nak tarik pun senang sebab dia tak tolak ke hutan kan. Jadi tadi kita bubur tu dia tolak ke hutan. Dia awal kita tunggu tak ya, kita tunggu lama sikit lah. Ayam tak surut ni, dia sudah surut baru belanak turun mai. Tak surut lagi belanak dia tak turun mai. Dia tak turun mai ke sungai, dia tolak hutan kan. Apa-apa kita tunggu sampai surut eh, kita tunggu. Ada perletih tarik apa dah tadi tu. Agak tarik ya tolak hutan, tarik tolak hutan. Tak apa-apa, ini kita labuh, kita biar dulu tak kira hutan kita.
kereta ni, oi. Oh, belah sini belanak banyak. Belah sini belanak banyak. Ya, belanak. Bagi tabur lagi. Tabur lagi. Tak cukup ni. Ramai sampai mata. Dua ekor lagi, dua ekor lagi. Nalam ya. Angkat dah, tu dah duri sekong tu, tak buka lagi. Duri sekong yang ada semua belakang kita buka dah. Alhamdulillah ada juga lah. Ada juga 2, 4, nah, ada lebih kurang aku tu tak bawa banyak. Tapi sok-sok lah belakang, sok-sok. Oh, sok-sok, oi belakang. Oh, sok-sok. Jadi yang ni kita nak buat umpan esok, awal esok pun. Tu tak cukup ni. Tak cukup ni saja. Tunggu air surut lah, air pasang ni. Air pasang ni belakang banyak duduk dalam hutan lah. Dia tak duduk dekat luang. Jadi tu yang kita labuh pilah pelan-pelan tu lah. Ni labuh kedua dah, labuh kedua. Jadi nak try lampu ketiga pula. Ni biasalah kan, bila tak cari dia berlambak. Berlambak dia main tapi tak boleh kata ke. Sebab lah ni ayat pasang, ayat tengah pasang penuh. Belanak banyak duduk lautan. Saat lagi ayat surut, saat lagi baru dia turun main. Tapi sampah pun banyak lah lagi kan. Tak apalah, bila ni kita hanyut pilah pelan-pelan. Hanyut lah tengah-tengah mana. Angin kuat hangat, tolok saat masuk hutan. Tolok saat masuk hutan. Aduh, jam betul lah. Seorang-seorang buat kerja, kalau dua orang senang lah buat kerja kan. Seorang jarak je, seorang tarik. Tak bukan. Lalu jom kita buat lampu ketiga pula. Lampu ketiga. Kita dah labu ketiga, tapi labu ketiga tak boleh lepas panjang lah. Sebab saya dah main ke hutan ni, buat ada lebih sikit lagi. Jadi kita biar tak apalah. Ada lah kan, tak tunggu air surut. Air surut sekejap belanak memang banyak, serius cakap. Sebab dia turun daripada yang mana bakar-bakar mau turun kan. Yang tu baru syok nak buka, tapi tak ada. Dan tak tunggu, takkan kita tak labu kan. Kita labu pergi kan, mana tak aku ni. Sekali labu 10 ekor, 5 ekor, 10 ekor, 5 ekor. Cukup lah kan. Sambil-sambil kan, sambil-sambil tunggu air surut kan. Okey, hari ni kita biar sah dalam 15 minit, 20 minit itu kita angkat. Buh tu naik, kena orang sekong apa ni? Beringgut ke tak ni? Kena orang sekong. Mana dia? Oh, tu dia ada sekong tu. Nampak ada sekong tu. Nampak belanak ada sekong tu. Haa, kena orang sekong, kena orang sekong. Kena orang sekong. Kena orang sekong. Tak apa, kena banyak ekong tu saya kena. Tak apa, tak apa, biar lu. Tiga agak tak berjaya. Sekong lah. Jadi kita try labuh keempat pula. Macam mana? Kita try labuh keempat pula. Kita main keluar ke depan sikit balik. Lepas tu kita labuh keempat pula. Harap labuh keempat ni lah berjaya kot. InsyaAllah lah kan. Belanak ni pun macam mengai juga lah.
Hari dia cari dia memang tak ada. Hari tak cari dia berlambak. Oh. Ha. Tak apa-apa, jom kita buat labu keempat. Empat kan, kita biar lihat macam mana. Ayak pun masih pasang lagi ni, masih masuk pasang lagi. Jadi tak apalah, kita tunggu sebentar, nak tunggu tu kita labur pergi lah kan. Putih-putih-putih-putih-putih, ada 45 ekor jadi lah kan. Okay, dan kita biar dalam 20 minit, 15 minit ke tu lah. Tak ada kita, lepas tu kita angkat. Tak ada kita labur lagi. Sampai cukup 100 ekor lebih kurang ke tu lah. Sebab mata awal 100, jadi takkan kita nak ambil 40-50 ekor kan. Jadi kita nak ambil banyak ekor lah. Tak tahu tengok, kalau pesan kita belah dua lah kan. Oh ni air surut banyak ni. Belah-belah belanak ni. Tapi dah masalah ayam duduk tengah pasang penuh lagi. Jadi susah sikit. Malah nak keluar atas. Minyak tak bawa. Minyak lebih tak bawa. Ada minyak ada sikit je. Jadi kita main sungai lah. Biar kita biar asap kita kan. Agak menghampakan. Tak ada rezeki lah. Dia hanyut ayat laju lah. Dia tekan masuk laju juga. Sebab dia masuk jauh juga lah tu. Angkat Kosong. Padahal belanak tu. Tadi saya duduk kat tepi hutan tu. Dia lah hutan punya berlambak belanak. Islah ayat pasang penuh. Ya gitu. Apa nak balik kita pergi labu kelima kat. Labu kelima kat keadaan. Labu kelima je nak harap labu kelima ni berjaya lah kan. Sekarang ayat suruh banyak belanak ni. Tapi utara ayat duduk tengah pasang lah ni. Jom kita pergi labu kelima. Jam pun menunjukkan dekat P6 lah. Ini mungkin last labuh lah. Last labuh ni kita buat macam mana tau. Kita labuh, lepas tu belakang kita tambak kat tiang. Lantak dia lah. Dia main lah. Tak payah hanyut mana lah. Yang ni saya keluar ke depan kolor sikit. Sini lapang sikit lah. Tapi banyak pancang lah. Pancang-pancang banyak. Tapi tak apa lah. Cara macam ni kita buat lebih selamat lah. Biarlah buka dia main macam tu. Lantak dia. Kita buat lama sikit. Last labuh lah ni. Jam P6 lah. Kalau kita labuh lagi, labuh lagi. Esok kalau tak ada, kita kena labuh. Bodoh dia laju lah. Kena banyak-banyak sikit. Banyak pun dapat 50 ekor dah cukup dah untuk mata rawai esok kan. Jadi untuk mancing dah lah. Cari lebih tak apa. Lebih lagi bagus kan. Jom lah ni kita biar tu. Last labuh. Kita biar lama sikit. Lepas tu tak ada kita angkat lah. Kita angkat dah balik. Last labuh.
Bangin. Bangin pun dapat. Bangin dengan duri. Dabur kelima, 4 ekor lah senangnya tekok. 2 tekok lah ni yang tadi lah. Tak banyak, tak banyak ni. Kita pelan-pelan balik kak. Kalau banyak kita labuh, try labuh kat sana. Try pelan-pelan kayu balik kak. Pelan-pelan kayu balik kak. Kalau ada sungai tadi, kalau ada banyak, nampak banyak kita labuh sekali lagi. Sebab tak cukup ni, tak cukup nak esok nak merawai kena banyak banyak ni. Jadi tak apalah, kita jom planning kita pelan-pelan kayu, pelan-pelan balik. Kalau ada kita labuh sekali lagi, tak ada kita tutui balik tu kan. Jom. Eh, tak nampak rupa belanak main pun. Tak jumpa terus rupa belanak main. Semalam balik, ya Allah punyalah belambak. Hari ni ya aduh. Itulah bila kita mau cari nak cari dia tak ada. Tak cari dia belambak. Belambak belanak. Tak ada rezeki, tak ada rezeki. Tak apa, tak apa. Esok kita jalan sikit lah. Yang ni tak ada rezeki. Lepas tu esok kita jalan sikit. Ni ada tak banyak pun. Ada dalam 12 ekor lah. 12 ekor. Esok kita jalan sikit lah. Kita jalan sikit untuk dapatkan lagi belanak. Ni kita dah buat 5 kali labuh. Buka belanak ni. Banyak kalau kata kita betul-betul kena ayak dia. Banyak. Kita nak cari belanak ni kena ayak suruh. Tapi dah ayak pasang nak tunggu. Suruh ni malam tadi ni. Ayak suruh. Sampai dia turun habis surut ayam tu daripada hutan. Agak malam baru nak beli surut tu. Jadi mengarut malam ni. Lampu apa semua pun. Kata kakas untuk malam tak bawa apa semua. Tak apalah. Kita dapat banyak tu. Jadi esok pagi kita jalan sikit lah. Jalan sikit tapi rawai sambil mancin. Mancin ni dia lebih kepada sara hidup lah. Saya tengok dalam tu aktiviti mancin tidak dibenarkan. Tapi kalau sara hidup untuk mancing untuk sara hidup dibenarkan. Jadi maknanya esok saya mancing untuk sara hidup lah. Sebab mancing seorang dengan merawai kan. Jadi untuk sara hidup lah. Kalau kata ada rezeki banyak, kita buat jual, buat ada gaji. Kalau tak ada hasil banyak, kita buat makan, buat lok. Jadi untuk sara hidup lah tu kan. Jadi esok kita akan keluar terus cari lok lah. Sebab baru esok nak turun merawai sekali, kita dah ambil umpan lah. Jadi esok pagi kalau keluar tu, esok nak menjalau sikit lah. Tengok pukat ni kita bawa lagi. Kita terlabuh pukat, kita jalau sikit. Kalau tak ada jalau ni bukan tentu. Kadang-kadang jalau tak ada. Kalau jalan ada, pukat kita buh ke pukat. Lepas tu sambil kita jalan, kita tangkap pukat. Macam tu lah. Esok yang tu semua kerja esok lah. Esok kita konten kita banyak sikit lah. Merawai, mancin dengan membuka cari umpan lagi lah. Sebab lani pun dah agak lewat dah sikit ni. Lani jam kena lebih lah ni. Nak lebih lah. Jadi kalau kita tunggu lagi lama, labu-labu lagi malam lah kan. Malam biasalah nyamuk lagi banyak. Okey, lani tak ada apa. Yang tu saja untuk konten ni. Alhamdulillah ada juga rezeki dia muka belanak ni. Jadi jumpa esok punya video lah. Kita akan turun merawai esok. Merawai dengan mancin. Jadi esok kamu tunggu esok punya video. InsyaAllah rezeki esok. Jangan lupa subscribe Didi Knowledge Channel and Didi Knowledge NCS. Jangan lupa subscribe. Okey, jumpa esok punya video. Bye-bye.